kan langsung dari Jakarta dikirim kemarin paket bus, besok sampai tujuan. Ini adalah mikrofon Saramonic Bling 500 B2 Pro. Keperluannya bisa kita pakai untuk rencananya besok kita gunakan untuk training, kemudian dari training kita rekam, lalu kita harapkan rekamannya akan merekam suara yang jernih. Oke ya, kita buka aja ya ini ya. Oke. Nah, ini dia. Ini kita pesan dari JPC Kemang. Kemarin kita juga beli Zhiyun Mode 5 yang sekarang kita gunakan untuk merekam. Oke, kita lihatnya. Oke. Ini kita buka aja ya. Saramonic Bling 500 B2 Pro. Apa aja isinya? Nah, ini dapat bonus kaos lagi. Kayaknya saya bakal banyak kaos nih. Dihadiahi kaos. Ini dia. Ini kaos. Kita nggak review kaosnya ya, tapi ini lumayan lah bagus, sudah kita pakai kemarin waktu kita beli Zhiyun dari JPC Kemang. Terima kasih JPC Kemang. Oke. Lalu kemudian ini apa? Oh, ini kita dapat kartu garansinya. Ya, garansi dan kwitansi. Ya. Garansi. Ini garansi JPC Kemang nih. Lihat tanda, ya. Ini ada kwitansinya. Kwitansi harganya 4.200. Ada diskon, jadi kita net 3.649. Pengiriman 1 hari sampai 58.000. Garansi 2 tahun. Ini Saramonic Bling 500 Pro B2. Nah, ini dia kotaknya. Oke. Saramonic. Ya. Saramonic Bling 500 Pro B2. Oke. Garansi. Sini kelihatan garansi, ya. 2 tahun. Oke. Ini speknya. Oke. Speknya mungkin bisa kita turunkan. Speknya nanti kita kasih. Yuk kita unboxing aja, apa aja dalamnya ya. Ini masih segel. Segel. Kita buka. Oh, perlu di coba nih, gak usah di zoom. Ini kita syuting pakai kamera handphone Samsung A53, lalu saya pakai tripod dari Zhiyun Smooth 5. Oke. Ya, kita buka lagi nih. Coba kita tengok kameramen gimana. Oke. Sini. Buka. Dah. Oke. Bungkusnya. Nah. Nih. Eksklusif ya. Elegan warna hitam. Coba. Oh, bukanya dari samping sini. Nice. Lihat, perlu di zoom. Zoom. Ini dia, guys. Saramonic.
isi ada panduan. Panduan. Lalu oh, ini langsung. Ah, kita lihat dulu nih. Ada apa nih di sininya? Coba lihat. Nah. Oh, bungkusnya keren ya. Mantap nih. Keras. Kita lihat nih apa ini? Kita lihat nih apa? Oh. Ini kabel. Ini untuk ngecas ini. Ini untuk ngecas nih. USB dan mini USB ya. Lalu ini kabel untuk ke kamera nih. Ya. TRS. Kemudian ini untuk ke handphone. Handphone. Dari handphone atau dari laptop. Ya. TRRS ini. Lalu ininya TRS. Ini yang ke receiver. Dua. Oh, kita singkirkan dulu boxnya. Ini bisa di zoom. Zoom itu. Ini windshield nih, biar nggak berisik kena angin kalau di luar. Ya. Ini TRS ya. Ini ke kamera biasanya ini. Ini untuk ke kamera ini. Ini lavalier, lavaliver ini. Dua. Nah, ya, dapat dua. Oke, ini aja. Kemudian kita lihat apa lagi. Nih. Kita buka. Apa ini? Oh, ada box lagi. Oh. Ini bisa untuk ngecas ini. Jadi cas. Sini dia. Oh, USB. Type-C-nya ya. Type-C. Type-C-nya. Oh, ini dia. Ini ada USB ke. USB ke Type-C. Ini kita cas sini ya. Bentar. Jadi ini kita casing cas di sini. Cas. Ya. Ini ke charger. Charger ini. Ya. Oke, copot dulu. 5 volt. 5 volt 1,5 ampere. Ya, ini dia. Harmonic. Kita buka. Ini ada open. Pencet aja nih mungkin nih. Open ya. Bismillah. Ah. Nah, ini ya. Saramonic Pro. Ini transmitter. Transmitter receiver. Jadi dua ini untuk pembicara siapa? Ada dua untuk misalnya rencananya besok kita untuk training kita presenter trainer satu, satu mungkin audience. Nah, ini kita untuk receiver. Atau enggak kalau untuk nge-vlog ini kita pasang di hostnya, ini kita pasang di handphone atau di kamera. Casing ini sekalian untuk cas dia. Oke, cas. Ya, nih. Nah, ini dia. Ini ada. Nih, plastik. Kuat nih.
Nih clip. Kuat juga nih, nggak perlu takut jatuh dia. Mute. Oh nih, masih segel nih. Masih segel. Udah. Baru, namanya juga baru. Nah, ini kan untuk cas. Casnya. TX. Dia di sini. Lalu TX sini. Ini untuk RX. Udah, pasang sini. Kita pasang sini aja. Pasang sini, sini, sini. Udah. Tutup. Tutup. Jadi unitnya yang dapat ini ya. Case ini juga sekalian bisa untuk ngecas. Kemudian ada ini pouch harmonic. Harmonic pouch. Kuat nih, kuat. Bisa kita bawa. Kemudian kabel ini untuk ngecas. Ya, USB type C. Oh, kalau nggak salah sini bisa juga cas langsung ya. Oh, ini juga bisa ngecas langsung. Ya. Jadi menggunakan yang ini, nih. Ya. Mini USB biasa ini ya. Colok sini. Oke, bisa. Ini langsung charger. Harmonic. Ini ada display-nya dia. Coba kita hidupkan. Tombol hidupkan. Tombol hidupkan gabung dengan mute. Kita hidupkan ya. Cara monik. Oke. Baterainya 2 ya. Satu lagi kita hidupkan. Kita hidupkan lagi. Cara monik. Full yang ini. E2. Pro. Tes lagi, ini kita hidupkan lagi. Oke. Pro. Ini untuk TRS dari kamera langsung ke transmitter. Sini dia. Sini. Ini nanti ke kamera. TRS ya. Nih. 2. Kemudian kalau ini TRRS untuk laptop. Contoh nih, ini ke sini, lalu laptop. Oh, ini kebetulan ada laptop sini. Ini ke laptop. Ke jack headphone. Sini dia. Tapi ini sebagai berfungsi sebagai mikrofon ya, nggak bisa berfungsi sebagai speaker karena memang device-nya hanya untuk mikrofon. Sini. Kemudian, oh ya, kalau yang nggak pro, yang biasa, dia nggak dapat windshield ini dia, nggak dapat. Nah ini kita pasang di sini dia. Sini. Ya. Jadi kalau yang biasa ini nggak ada ininya. Nggak ada klien. Kemudian dapat ini lavalier ini 2 ya. Ini nggak usah dipasang dekat-dekat ke mulut kita ya atau tenggorokan karena sensitif ini suaranya. Bagus nih, ini ada. Nah, kita. Oke, saya rasa kita sudah unboxing, nanti di video berikutnya saya akan review. Tapi saya rasa kalau review-review udah banyak ya. Oke, good friend, sementara itu aja. Senang saya bisa berbagi. Saya mungkin terlambat gunakan karena banyak yang orang udah pakai. Tapi rencana ini saya gunakan memang untuk recording, untuk di ruangan training di kantor. Bisa saya masukkan langsung ke OBS untuk di record.
atau bisa langsung streaming. Tapi bisa juga ini digunakan untuk nge-vlog apabila ada acara kita pakai kamera, kebetulan kamera kami Sony. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.